Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami sebagai kelompok tiga yang beranggotakan saya Fir Odiliandi dan teman saya Luki Kumala. Di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint yang bermateri peer-to-peer consumer lending. Dan di sini kami memakai perusahaan Asetco. Next. Nah, sebelum masuk ke profil perusahaan, saya akan menjelaskan peer-to-peer lending itu apa. Peer-to-peer lending itu merupakan layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur atau lender pemberi pinjaman dan debitur atau borrower penerima pinjaman berbasis teknologi informasi. Nah, untuk profil perusahaan Asetco ini terdiri dari dua direktur. Yang pertama itu Andrisha Tauladan dan Mary Chung. Asetco ini merupakan salah satu platform fintech peer-to-peer lending di Indonesia yang bergerak di sektor pembiayaan pinjaman konsumtif atau cash loan, sama seperti Cashwagon, Uangmi, and EasyCash. Asetco merupakan fintech peer-to-peer lending yang berada di naungan PT Pintar Inovasi Digital yang berdiri sejak tahun 2017 dan resmi terdaftar di OJK pada akhir Desember 2018. Next. Untuk legalitasnya itu udah di bawah naungan OJK, Kominfo, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, dan Fintech Indonesia. Untuk nomor pendaftaran OJK itu S1110/NB213/2018. Kominfo nomor 20/2016, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah diubah, terakhir berdasarkan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, beserta segala peraturan pelaksana perubahan, amandemen, modifikasi, dan atau penambahan yang dibuat dari waktu ke waktu. Dengan begini sudah dijamin bahwa Asetco bukan tempat pendanaan bodong. Next. Manfaat Asetco itu terdiri dari lima. Yang pertama, proses pendaftaran yang mudah, pokok dijamin oleh pihak ketiga, dana jaminan risiko didukung, tidak ada biaya tambahan, dan sistem kontrol risiko tingkat lanjut. Next. Untuk sistem operasional dari Asetco, itu kita memberikan investasi kepada Asetco yang nantinya Asetco ini akan melakukan diversifikasi dan juga memanage uang pinjaman, salah satunya diberikan kepada peminjam di Akulaku yang telah diseleksi dan diverifikasi oleh pihak Akulaku. Next. Cara daftar akun Asetco, yang pertama itu buka terlebih dahulu aplikasi Asetco, ketuk mulai untuk masuk ke aplikasi, lalu muncul tampilan seperti gambar pertama, lalu ketuk go. Lalu klik lanjut sampai tiba di halaman daftar atau login, masukkan nomor HP dan kode yang dikirim melalui SMS, masukkan kode verifikasinya jika sudah dikirim, buat password yang aman dan tidak mudah ditebak, masukkan kode referral jika ada, lalu lanjutkan pendaftaran dan isi biodata diri sebenar-benarnya, masukkan nomor KTP beserta fotonya. Jika data dan informasi diri sudah semuanya terisi, maka pendaftaran sudah selesai. Next. Cara memulai pendanaan, yang pertama itu pilih paket yang diinginkan. Yang kedua, sebelum berinvestasi, cek terlebih dahulu detail produk yang mau dipilih. Lalu yang ketiga itu klik lanjut untuk danai dan pilih mau bank apa. Lalu yang keempat, tetapkan kata sandi untuk pembayaran. Yang kelima, lakukan pembayaran sesuai dengan nomor bank virtual dan konfirmasi. Lalu yang keenam, jika transfer dana berhasil, akan tertera pada gambar nomor 4. Dan jika dana sudah diterima, maka akan tertera gambar di nomor 5. Next. Jenis pendanaan di Asetco. Ini terdapat 4 pilihan jenis pendanaan. Yang pertama itu Flexi Plus.
yang merupakan pendanaan yang dapat dilakukan minimal 100.000 dengan imbal hasil 11% dan tenor yang dapat disesuaikan sendiri. Untuk pencairannya hanya dapat diajukan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat dengan lama prosesnya sekitar 2 hari setelah pengajuan. Lalu yang kedua itu reguler dengan minimal pendanaan 3 juta dan terdapat berbagai pilihan tenor yang profitnya berbeda-beda. Makin lama tenornya, maka makin besar keuntungannya. Dan terdapat beberapa pilihan tenor yang profitnya berbeda-beda. Lalu yang ketiga itu advance dengan minimal pendanaan 2 juta. Ini jenis pendanaan advance ini sifatnya lebih fleksibel dibandingkan yang reguler. Dan setiap hari pendanaan akan diupdate dan berubah dengan imbal hasil yang sama yaitu 18,2%. Dan tenornya itu berbeda-beda. Yang satunya itu 14 hari, sementara yang satunya lagi itu 42 hari. Pencairannya itu hanya dapat dicairkan pada tanggal 2, 10, dan 25 saja. Lalu yang keempat itu keanggotaan. Anggota adalah produk eksklusif yang hanya tersedia saat lender sudah mencapai level keanggotaan Gold, Diamond, and Platinum. Pada produk ini, lender bisa mendanai untuk nominal 50 juta untuk produk ultra eksklusif selama 2 bulan dengan imbal hasil 20,5% dan bunga eksklusif selama 9 bulan dengan imbal hasil 24%. Dan pencairan pada produk anggota ini setelah tanggal jatuh tempo. Next, selanjutnya akan dijelaskan dengan Lucky. Sekarang cara pencairan itu. Yang pertama itu, kalau misalnya setelah jatuh tempo, maka di aplikasi akan ditampilkan di gambar yang paling kiri. Kalian tinggal klik padahalkan untuk mencairkan atau klik lanjutkan kalau misalnya kalian masih pengen melanjutkan dananya untuk diberikan kepada peminjam gitu. Lalu yang di tengah itu ditampilkan kalau pencairan itu sudah sedang diproses. Dan yang ketiga ini adalah pendanaan akan cair setidaknya A+1 sudah ditransfer ke rekening kita. Sebagai peminjam, cara meminjamnya ini kalian harus pakai Akulaku, bisa diinstal di Google Play atau di App Store ya. Nah, kalau sudah udah install Akulaku, kalian bisa klik tampilan di halaman personal. Kedua ini tinggal klik masuk atau daftar. Ketiga, setelah kalian masuk atau daftar, maka kalian bisa melakukan pengajuan limit kredit. Caranya klik kredit. Dan terakhir keempat akan tampilan nomor keempat. Untuk formulir pengajuan limit kredit, kalian harus isi formulir, foto, selfie, dan KTP, dan suara. Setelahnya kalian bisa melakukan pinjaman seperti di gambar nomor 3. Tinggal klik pinjaman saja. Macam-macam tenor yang sudah disediakan asetku ini. Yang pertama, itu ada 15 hari bunga tahunan untuk pendanaan, itu 15%. 22 hari bunga tahunan 16%. 1 bulan bunga tahunan 17%. 2 bulan bunga tahunan 19%. 3 bulan bunga tahunan 20%. 6 bulan bunga tahunan 22%. 9 bulan bunga tahunan 23%, 12 bulan bunga tahunan 24%. Kekurangan asetku, sayangnya pertama ini kekurangan asetku itu hanya bisa diakses via mobile. Jadi kalau misalnya di website atau di manapun itu nggak bisa gitu. Misalnya di aplikasi via mobile. Yang kedua, perlu waktu untuk pencairan dana. Yang sudah dijelaskan tadi yang di pencairan dana. Kalau pencairan dana itu akan ditransfer ketika H+1 gitu. Setelah jatuh tempo. Yang ketiga, pendanaan beresiko tinggi karena merupakan pinjaman konsumtif. Kelebihan asetku. Yang pertama itu
dana awal kembali. Yang kedua, risiko di aset itu juga diminimalisir dengan penggunaan teknologi mereka. Terus yang ketiga ini, asuransi kredit gagal bayar dana pokok dijamin keamanannya dengan asuransi. Nah, ini kenapa tadi asetku menjamin dana awal kembali, karena kredit gagal bayar sudah ditanggung oleh asuransi. Asuransi aset yang mendasari dan diversifikasi pinjaman. Di asetku ini juga kelebihan yang memiliki diversifikasi pinjaman. Jadi kalau misalnya ada yang gagal bayar, kita masih ada pendanaan kita yang lain di orang yang bisa bayar gitu. Jadi kita bakalan minimalisir resiko yang ada gitu. Resiko dan peluang. Nah, resiko yang tadi yang disebutkan tadi, resiko dari asetku ini adalah peminjam gagal bayar. Jadi kalau misalnya nggak bayar kan, kemungkinan kita nggak bakal dapat uang gitu. Nah, peluang dari asetku. Asetku ini terdaftar aset TKB 90. TKB 90 itu apa? Itu adalah tingkat keberhasilan platform tersebut dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban peminjam dana dalam waktu 90 hari sejak jatuh tempo. Nah, nilai TKB 90 asetku ini adalah 100%, teman-teman. Artinya seluruh peminjam menyelesaikannya kewajibannya tepat waktu. Maksudnya itu peminjam itu kagak ada yang kagak bayar gitu. Terus yang kedua, penarikan dana tidak dikenakan biaya transfer. Jadi untuk investor yang pendanaan, dana kita itu walaupun udah dapat keuntungan, kita nggak bakal kena biaya lagi kan. Kalau misalnya penarikan tapi ada biaya lagi kan, jadi berkurang keuntungan kita. Jadi ini peluang untuk investor juga. Apakah menyebabkan basis offline mati? Menurut saya untuk sekarang, jika dilihat mungkin kegiatan pinjam-meminjam offline masih ada. Karena keterbatasan internet yang belum merata, dan juga masih ada orang yang tidak melek teknologi gitu, masih ada yang gaptek. Tapi kalau saya pikir beberapa tahun ke depan, ketika internet sudah merata, teknologi juga sudah berkembang, kegiatan finansial kemungkinan akan didominasi pada transaksi online ketika generasi muda menggantikan generasi tua nantinya. Kalau dilihat sekarang kan juga apa-apa kita selalu banyak kan hampir online terus gitu, kayak kalau belanja pun pakai Shopee gitu, jarang-jarang juga ke offline. Nah, menurut saya bisa saja terjadi full offline ke depannya, kalau misalnya ke depannya itu untuk perusahaan meminimalisir biaya, kemudian administrasi, sama nggak perlu antri-antri lagi, dan biaya dan bisa dilakukan dari mana saja gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kelompok kami. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lucky atas presentasinya. Oke, mungkin saya buka sesi tanya-jawab. Hari ini tentang peer-to-peer consumer lending ya. Peer-to-peer consumer lending itu berarti platform peminjaman khusus untuk konsumen ya. Jadi ini sifatnya retail. Retail berarti dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan ke business lending kan. Ini maksimal peminjamannya berapa, Lucky? Yang presentasi Lucky dan tadi siapa namanya? Karen, Bu. Karen dan Lucky ya. Iya. Maksimal peminjamannya berapa tadi? Kalau minimum 100, Bu. Ada yang 1 juta, 3 juta. Ada yang 100 ribu, Bu. Maksimum maksud saya. Maksimum. Kalau saya baca-baca masih belum kayak ada maksimumnya, Bu, di website. Harus ada ya. Loh. Pasti ada lah. Mereka kan meminjam kan bank aja ada maksimum platformnya, apalagi ini platform fintech. Pasti ada maksimumnya. Berapa maksimumnya? Dan apakah ada
istilahnya core itu ya, apa namanya, jaminan ya, kolateral. Ada jaminan nggak? Ini yang akan membedakan antara fintech dengan konvensional institution ya, dalam hal ini banking. Karena kalau bank itu pasti ada kolateralnya. Nah, kalau ini ada kolateralnya nggak? Jaminan. Ibu izin jawab yang apa, maksimal pendanaan ya Bu tadi. Maksimal pendanaan, kemudian kolateral ya. Apakah ini yang kan kemarin kita udah bahas ya pertemuan lalu bedanya konvensional sama yang fintech. Yang konvensional itu ada insurance, kemudian ada banking, kemudian ada securities, clearing and settlement gitu. Nah, ini yang membedakan sama ya fungsinya sama bank. Nah, ini yang kemarin sempat saya bahas sama kalian juga. Apa sih yang mendisrupsi conventional institution seperti banking itu kan si fintech ini kan platformnya khusus yang pinjam meminjam. Kenapa? Karena fungsinya bank juga kayak gitu gitu, bahwa bank itu sebagai lembaga intermediasi. Kita pernah belajar itu di pengantar ilmu ekonomi ya, atau di pasar dan institusi keuangan, bahwa bank itu sebagai lembaga intermediasi. Lembaga intermediasi itu maksudnya apa? Antara orang yang kekurangan dana nih dengan orang yang kelebihan dana. Yang kelebihan dana itu siapa? Kita sebagai penabung, kita sebagai nasabah, kita kelebihan dana. Akhirnya kita tabung di bank. Nah, bank ini sebagai lembaga intermediari. Lembaga intermediari yang menyalurkan orang dana yang berlebih tadi dari orang yang kelebihan dana ke orang yang kekurangan dana. Gitu. Siapa si debitur? Orang yang pinjam ke bank. Nah, selisihnya jadi margin untuk keuntungan si bank. Jadi kan kepada si debitur ini si bank pasti menetapkan bunga kan. Bunganya berapa? Kemudian tapi ke si kreditur dalam hal ini kita sebagai nasabah, bank memberikan bunga. Nah, selisihnya itu jadi net interest margin untuk si bank, keuntungan si bank, selisih bunga tadi, bunga yang ditetapkan kepada debitur dan bunga yang diberikan kepada kita sebagai nasabah. Nah, berarti kan fungsinya sama nih dengan bank, sama-sama memberikan pinjaman. Bedanya apa dengan konvensional bank? Makanya tadi saya juga tanya tentang kolateral. Apakah meminjam di platform ini itu juga harus mencantumkan apa namanya jaminan. Kemudian jumlah maksimumnya berapa yang bisa diberikan, disalurkan.
Ibu izin menjawab yang maksimumnya itu kalau saya baca itu maksimumnya 3 juta Bu untuk disalurkannya itu Bu. Kemudian yang kolateralnya gimana? Berarti ini ya, sorry tadi ternyata di mute ya saya. Jadi berarti 3 juta itu untuk consumer lending. Berarti nanti untuk business lending pasti akan beda. Pasti lebih besar, karena targetnya lebih besar ya kalau yang business lending. Kemudian yang ini nih, yang apa platform ini apakah harus memberikan jaminan? Kalau yang saya dari baca-baca masih kayaknya nggak ketemu Bu. Kalau misalnya ada penjaminan, tapi kalau misalnya mau minjem itu kita mesti pakai kayak KTP, bukti bukti KTP sama selfie KTP sama verifikasi suara Bu. Enggak pakai jaminan ya? Enggak. Berarti oh pakai verifikasi suara juga? Iya, Ibu. Pakai verifikasi suara. Berarti nggak cuma pakai KTP doang ya? Iya. Oh sih, maksudnya pinjol ini udah dicek belum? Kalau misalnya kayak pinjol gini berarti harusnya ada di OJK ya? Apakah ini diawasi oleh OJK? Iya, Ibu. Ada di daftar nama pinjol yang dalam pengawasan OJK? Maksudnya di maksudnya resmi gitu di bawah OJK pengawasannya. Iya, Ibu, resmi. Oke. Di yang saya baru baca juga resmi Bu, ada nomornya KEP trip 436 garis miring NB titik 11 garis miring 2018 Bu. Oke. Nah, selanjutnya nah, kira-kira apa yang membedakan ini pinjol ini peer-to-peer keren pinjol kan sebenarnya. Cuma kerennya peer-to-peer consumer lending gitu, bahasa kerennya. Apa yang membedakan peer-to-peer consumer lending fintech ini dengan bank, selain tadi kolateralnya nggak ada. Kemudian, apa lagi? Soalnya kita juga akan bahas kan, berarti kan ini apa namanya, teknologi yang mungkin akan diadaptasi oleh bank. Maksudnya mungkin yang dilakukan oleh peer-to-peer consumer lending, ada teknologinya akan diadaptasi oleh perbankan. Nah, apakah yang membedakan si peer-to-peer consumer lending ini dengan bank?
menurut saya, Bu, perbedaan dari peer-to-peer consumer lending sama bank, kalau bank kan ada berbagai banyak syarat ya, yang kalau misalnya ketat banget gitu. Terus kalau peer-to-peer ini, yang saya lihat tuh nggak terlalu ketat gitu, tapi mudah emang terverifikasi ke kayak nominal transfernya berapa gitu doang, Bu. Sama peer-to-peer kan ini kan dari pemberi pinjaman sama pendanaan penerima pinjaman gitu, Bu. Jadi kayak kayak wadah, sebuah wadah buat memfasilitasi kayak investor ke peminjam gitu. Kalau bank kayaknya saya lihat nggak ada kayak gitu, Bu. Ada lagi? Yang lain yang nggak presentasi juga boleh jawab. Mungkin mudah diakses ya, Bu. Kalau pinjaman online itu bisa dipinjam secara online gitu loh, Bu. Tapi kalau bank itu kita harus datang dulu ke tempatnya gitu. Oh ya, bisa. Jadi kalau misalnya kita mau pinjam duit ke bank, kan kita mesti datang ke banknya ya. Nyerahin berkas-berkas. Mesti offline gitu. Tapi kalau misalnya lewat ini, bisa lewat aplikasi ya, Lucky ya? Ya, Ibu. Di Play Store ada ya? Ya, Play Store sama App Store. Play Store dan App Store. Semuanya benar-benar online ya? Tidak ada pertemuan tatap muka sama sekali ya, Lucky? Full online, Bu. Full online. Berarti ya. Tanda tangan? Kalau tanda tangan, kayaknya yang saya lihat tuh kalau misalnya online semua itu kayak kayak di foto di upload gitu, Bu, yang biasanya. Atau enggak dari aplikasinya kan ada yang tanda tangan gitu. Oh, jadi tanda tangannya juga digital ya? Untuk verifikasinya ya, pakai verifikasi suara aja. Verifikasi foto KTP sama suara. IKTP, video, suara, sama video. Nah, kalau video sekarang yang saya baca yang kemarin itu video foto IKTP doang. Terus sama foto selfie IKTP. Jadi foto selfie sama IKTP sama verifikasi suara dia. Ya berarti adaptasi teknologi. Mungkin bank juga bisa kayak gitu kali ya. Maksudnya paling bukan untuk pinjam meminjam, paling nggak untuk membuat rekening gitu kan. Sekarang kalau bisa bikin rekening kan, kemarin saya harus beberapa kali itu ya, apa namanya, bolak-balik ke bank terus antri cuma buat bikin rekening doang gitu. Maksudnya buat rekening kan buat akan menambah nasabah juga kan, buat si bank akan menambah dana yang masuk DPK ya, dana pihak ketiga juga kalau misalnya saya meningkatkan transaksi tabungan kan. Cuma kenapa bank itu masih belum seperti pinjol yang memudahkan sistem pendaftaran, paling enggak pembukaan rekening secara online. Setahu saya masih sedikit ya bank-bank yang membuka pendaftaran nasabah atau pembukaan rekening itu secara online. Apa ada yang tahu? Setahu saya cuma BRI ya. Kemarin saya coba BNI kan. BCA juga. Mandiri udah bisa, Bu. Mandiri udah bisa online ya? Oke, Mandiri bisa online. BCA juga bisa. BCA juga udah bisa online ya? Kemarin saya BNI online nggak bisa-bisa soalnya nge-lag melulu sistemnya. Tapi BRI katanya udah bisa, Mandiri udah bisa ya, BCA juga udah bisa. Bukan buka rekening online bisa ya? Oke, berarti itu salah satu inovasi ya yang dilakukan oleh perbankan, biar walaupun mungkin tidak seluruhnya mengadaptasi teknologi di fintech, tapi ada beberapa yang bisa diadaptasi untuk biar lebih efisien gitu, apa namanya, operasional ya kan. Kalau misalnya semuanya daftar lewat online kan bisa jadi mengurangi jumlah customer service yang ada di frontline kan. Jadi customer service fokusnya hanya trouble solver aja gitu, bukan untuk membuka pendaftaran nasabah gitu ya. Oke,
Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan dari mahasiswa-mahasiswa yang lain untuk kelompok yang presentasi? Saya, Bu. Siapa? Siapa? Anal apa? Atau Usman? Usman dulu nggak apa-apa. Ya, saya, Bu. Usman dulu deh, Bu. Ya. Mau nanya soal pencairan dana. Kan tadi pada slide pencairan dana, bisa nggak sih sebagai pemberi dana menarik pencairan sebelum jatuh tempo? Itu aja. Makasih, Rupi. Makasih, Usman. Ibu, ini boleh langsung jawab atau ditampung dulu ya, Bu? Boleh langsung jawab. Itu setahu saya sih nggak bisa. Jadi kalau ya apa namanya, kalau kita milih pendanaan itu dengan jangka waktu bulan, maka kita akan menerima dana pokok beserta keuntungannya secara otomatis di rekening setelah jatuh tempo, yaitu 1 bulan. Dan itu nggak langsung hari itu juga, tapi H plus 1 bakal diproses paling lama, itu 3 hari. Mungkin itu, Usman. Apa udah cukup jelas? Oke. Makasih, Varian. Iya, sama-sama. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Hanel, ya? Iya, izin bertanya. Tadi kan dibilang sama Lucky di slide yang peluang itu ada asetku. Apa ya namanya, lupa. Nah, itu memungkinkan pinjaman itu, nah asetku TKB 90 itu tadi dibilang peminjam itu nanti nggak ada yang nggak bayar gitu kan. Tapi mungkin nggak sih ada orang yang kekabur bawa uang pinjaman itu. Soalnya kan kadang kalau pinjam online terus nggak bayar itu, kadang orang-orang terdekatnya itu kita suka dapat SMS gitu loh. Kalau orang ini belum membayar gitu. Mungkin nggak di asetku juga kayak gitu. Makasih. Saya coba jawab pertanyaan Handel. Yang dibilang gagal bayar itu ada apa enggak? Itu emang ada gitu. Waktu kemarin apa yang saya lihat di kayak baca-baca di Googling juga ada 2,5% yang gagal bayar. Nah, itu kenapa asetku ini tetap 100%? Karena itu yang tadi yang udah dibilang yang di sebelumnya. Nah, itu ada asuransi kredit gagal bayar gitu. Jadi semuanya di cover gitu. Kalau misalnya dia gagal bayar, selama asuransi masih bisa cover, kita bakalan dapat kembali dana awal kita kembali. Makanya aset ini berani menjamin dana awal itu kembali gitu. Gitu, Hana. Oh, jadi dia mengalihkan risiko ya. Kan namanya juga bank juga kan punya risiko ketika meminjamkan. Apa sih risikonya? Kalau diukur dari apa? Ada yang tahu nggak? Saya kasih poin nih, risiko gagal bayar diukur dari apa? Ada yang tahu nggak? Kalau di bank, risiko gagal bayar itu diukur pakai apa? Penghasilan. Apa? Penghasilan. Pan. Ada yang tahu? Bisa dari kartu kredit gitu nggak sih, Bu? Proksinya untuk mengukur gagal bayar nasabah yang melakukan peminjaman ke bank itu proksinya itu apa? Ini anak keuangan loh. Nanti ini kalau misalnya kamu mau neliti tentang bank, ini pasti nyangkut-nyangkut nih kinerja bank ya. Salah satunya diukurnya dengan proksi kredit yang gagal bayar, tingkat kredit yang gagal bayar. Nah, kredit yang gagal bayar ini namanya apa? Istilahnya itu apa? Diperbankan. Ada yang tahu? Saya kasih poin nih. BI checking bukan, Bu? Kan, BI checking itu proses pengecekan. Misalnya saya mau pinjam
uang nih ke BI. Nah, sama BI dicek bagaimana performa saya ketika melakukan pinjaman. Tapi BI checking itu proses pengecekan aja gitu. Bukan untuk mengukur resiko gagal bayar, resiko dari kredit yang disalurkan yang gagal bayar, bukan. Jadi BI checking itu untuk ya mengurangi resiko kredit gagal bayar tadi gitu. Sebelum jadi biar resiko kredit gagal bayarnya rendah, dilakukan BI checking untuk tahu, ah ini nasabah ini udah jarang bayar pajak, kemudian utangnya di bank di mana-mana, udah utangnya di mana-mana, sering telat bayar juga, itu BI checkingnya pasti jelek banget gitu. Nah, orang-orang yang BI checkingnya jelek banget ini pasti susah buat dapet pinjaman bank lagi. Karena apa? Karena dia akan meningkatkan risiko kredit gagal bayar dari bank yang mau menyalurkan pinjaman tadi. Gitu. Bu, uang prestasi bukan? Apa? Uang prestasi. Bukan. Ada lagi yang mau? Kredit macet. Apa? Kalau misalnya saya... Kredit derivatif bukan, Bu? Bukan. Kalau saya sih... Risk rating bukan, Bu? Pakai apa? Bu. Apa? Kalau saya risk rating bukan, Bu? Bukan. BI checking, Bu? Bukan. Yang lain? Ada nggak yang lain? Ailip? Bukan. Ini salah satu variabel yang bisa diteliti di skripsi loh. Non-performing loan bukan, Bu? Iya, betul. Siapa tuh? Parent, Bu. Parent, iya. Istilahnya non-performing loan. Kredit yang gagal bayar. Untuk mengukur, jadi bank itu punya beberapa indikator kinerja perbankan. Salah satunya net interest margin, kemudian BOPO, ya, biaya beban operasional, kemudian non-performing loan. Non-performing loan ini adalah tingkat kredit gagal bayar yang disalurkan oleh bank gitu. Jadi banyak bank-bank yang sebenarnya kan fungsi bank tadi seperti sudah saya jelaskan ya sebagai lembaga intermediasi. Jadi dari BI sendiri sudah menetapkan bahwa fungsi dari bank adalah menyalurkan kredit. Cuma kan ada resikonya dari kredit yang disalurkan tadi. Apakah bisa terbayar atau gagal bayar? Nah, ketika kredit yang disalurkan tadi itu gagal bayar, itu masuk kategori non-performing loan atau NPL. Gitu. Jadi bank yang resiko yang nilai NPL-nya tinggi, resikonya gede. Karena apa? Karena tadi dari kredit-kredit yang dia salurkan itu banyak yang gagal bayar gitu. Nah, BI checking tadi proses biar gimana non-performing loan tadi rendah. Biar kredit-kredit yang disalurkan itu nggak salah sasaran, malah ngasih pinjaman ke debitur-debitur yang bandel yang bisa meningkatkan NPL dari bank gitu. Nah, tadi kan NPL itu resiko gagal bayar ya. Kalau bank mengurangi resiko gagal bayar ya dengan kolateral. Tadi makanya saya tanya, kalau bank minjemin duit, terus kalau debitur yang nggak bisa bayar, gimana dong? Bank udah pegang kolateralnya, jaminannya dia udah pegang. Makanya kalau pinjam ke bank, itu pasti ada kolateralnya, ada jaminannya. Jaminannya pasti nilainya lebih besar daripada pinjamannya. Gitu. Jaminannya nanti dilelang, kemudian hasil lelangnya digunakan untuk membayar pinjaman si debitur yang belum lunas, kemudian sisanya baru dikembalikan kepada debitur. Tapi Pak, untuk mengurangi resiko, bank itu pasti pegang kolateralnya si debitur. Asetnya di makanya kamu sering lihat rumah-rumah yang dilelang oleh bank kayak gitu. Itu artinya, dan biasanya rumah-rumah ini saya tips dari teman saya juga sih, dan saya juga menggunakan itu. Kalau mau cari rumah-rumah yang murah itu cari rumah-rumah yang lelangan dari bank. Itu rumahnya itu dijadikan jaminan atas pinjaman yang dia lakukan. Misalnya untuk pinjaman usaha gitu ya. Harga jaminannya pasti lebih besar daripada utangnya. Gitu. Nah, itu untuk mengurangi apa? Mengurangi risiko dari kredit yang gagal bayar tadi. Jadi untuk
menjamin ya, apa namanya, kredit yang disalurkan tadi tetap bisa balik walaupun harus menjual asetnya si debitur tadi. Tapi kalau si peer-to-peer lending, consumer lending ini, dia kan nggak ada kolateral, tapi dia mengalihkan resiko yang tadinya dibebankan ke dia, yang akan menyebabkan resiko gagal bayar tadi, ke perusahaan asuransi. Gitu. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke yang presentasi. Kalau asuransi, itu kan pasti ada premi yang dibayar ya. Premi asuransi ini dibebankan ke siapa? Ke debitur atau ke si peer-to-peer fintech-nya ini? Dengeran nggak suara saya tadi, tanyanya? Dengar, Ibu. Tapi saya kaget ya, anak keuangan nggak tahu istilah risiko kredit gagal bayar. Itu kan umum banget, non-performing loan, NPL. Dan itu salah satu variabel yang paling sering diteliti ketika kamu meneliti tentang perbankan. Misalnya objek penelitian kamu nanti tentang perbankan. Umumnya variabel yang digunakan yaitu NPL, non-performing loan. Kalau ada di syariah, NFL, non-financing loan. NPF, sorry, non-performing financing, bukan non-performing loan, non-performing financing kalau di bank syariah, NPF. Karena kalau di bank syariah kan dia nggak pakai bunga ya, dia sistemnya bagi hasil. Sama sih, itu konsepnya sama-sama kredit bermasalah. Cuma kalau di bank syariah dia istilahnya NPF, non-performing financing.
Ibu izin jawab yang pertanyaan Ibu, yang asuransi itu dibebankan ke asetku atau ke investor ya, Bu? Itu kalau saya baca itu asuransinya dibebankan ke asetku itu, Bu. Premi yang bayar preminya asetku? Iya, Bu. Kalau nih, saya kasih tahu ya. Biasanya ya, kalau kamu ngajuin kredit KPR, itu kan namanya juga cicilan jangka panjang ya, kalau KPR biasanya 15 tahun, 10 tahun gitu kan panjang. Nah, kita kan nggak tahu bisa di antara rentang waktu yang panjang itu apakah si yang pengaju KPR ini hidup gitu. Kan bisa jadi di tengah jalan dia kenapa-napa sakit, terus siapa yang akan melanjutkan kredit KPR-nya. Nah, biasanya kredit KPR ini nempel sama asuransi. Kemudian asuransi ini nambah preminya, nambah ke cicilan. Jadi yang bayar asuransi, kalau misalnya premi asuransi, kalau misalnya si debitur ini kenapa-napa, adalah si debitur ini gitu. Jadi cicilan KPR tidak lagi dibebankan kepada keluarganya gitu. Itu kalau misalnya KPR. Nah, kalau ini saya agak, maksud sih yang bayar premi asuransinya, fintechnya itu ada datanya? Maksudnya ada keterangannya di webnya atau gimana, Feren? Atau menambah cicilan? Menambah pinjaman?
kalau saya mau coba jawab, Bu. Kalau misalnya yang saya lihat di berita, itu asetku kasih asuransi gratis 500 ribu yang terverifikasi itu asuransi kecelakaan gitu, Bu. Nah, kalau misalnya asuransi yang kata yang buat dana awal kembali, saya belum ketemu gitu, Bu. Tapi kalau menurut saya, kemungkinan asetku juga, Bu. Oke, berarti itu bukan asuransi untuk itu ya, meng-cover risiko kredit ya? Lebih ke asuransi kecelakaan ya? Iya, Ibu. Oh. Tapi bisa aja sih, mungkin jadi nanti mungkin kalau misalnya ada kecelakaan yang jadi tertanggungnya kan si debiturnya, yang menerima manfaatnya si pinjolnya. Nih, ini juga nih ya, ini hati-hati kalau misalnya kamu mau bikin asuransi atau mau ajuin asuransi. Kan suka banyak tuh kasus, ya kamu sering nonton di film-film atau mungkin di real life, yang tertanggung sama yang menerima manfaat itu ada conflict of interest gitu loh. Jadi gini, jadi misalnya yang tertanggung itu saya, maka yang menjadi menerima manfaat kan keluarga saya kan. Berarti kan kalau misalnya saya kenapa-napa, yang menerima uang penanggungan UP itu adalah keluarga saya. Kan kasusnya jadinya kalau misalnya hubungannya bukan saudara kandung aja bisa kan ya, saudara tiri gitu ya, atau misalnya bukan yang nggak ada hubungan sedarah di asuransi ini si orang ini. Nah kalau dia kenapa-napa, uang pertanggungannya ke saya karena saya menerima manfaat kayak gitu. Kasusnya banyak perusahaan-perusahaan yang bandel yang memberikan asuransi kepada karyawannya sebagai tertanggung, tapi yang menerima manfaatnya si perusahaannya, bukan keluarga dari si karyawannya. Nah, kayak gitu. Jadi, mungkin skemanya si peer-to-peer consumer lending ini, yang kalau misalnya si debitur ini kecelakaan, nah kenapa-napa gitu ya, kemudian dia kan sebagai tertanggung kan, yang menerima manfaatnya adalah si peer-to-peer consumer lending ini. Karena si debitur ini punya utang sama peer-to-peer consumer lending. Tapi kan kalau uang itu kan tergantung jumlahnya ya. Kalau misalnya UP-nya, manfaatnya, uang pertanggungannya itu besar, kan berarti bisa jadi lebih besar daripada pinjamannya dia. Uang pertanggungan, UP itu sejumlah dana yang akan cair dan diberikan oleh penyedia asuransi kepada ahli waris atau penerima manfaat yang ditunjuk di dalam polis ketika tertanggung meninggal dunia. Gitu. Jadi ada si tertanggung, ada UP, uang pertanggungan, ada penerima manfaat. Nah, itu hati-hati tuh siapa yang jadi penerima manfaat. Kalau misalnya dalam keluarga nih ya, yang jadi tertanggung si ayah. Kan yang jadi tertanggung itu adalah orang yang ketika dia berhenti, maka perekonomian keluarganya itu jadi bermasalah. Itu jangan yang tertanggungnya istri, salah. Kalau yang tertanggungnya istri, berarti kalau istrinya kenapa-napa, yang menerima manfaatnya kan suaminya atau anaknya. Jadi normalnya menjadi tertanggung itu yang kalau misalnya dia meninggal dunia, itu uang pertanggungannya akan diberikan kepada yang menerima manfaat. Biasanya yang menjadi tertanggung dalam satu keluarga itu si kepala keluarga, si bapaknya. Jadi kalau bapaknya ini kenapa-napa meninggal dunia, kan berhenti tuh perekonomiannya, berhenti si pencari nafkahnya dalam keluarga itu, maka harus di cover oleh asuransi untuk tetap keluarga itu tetap bisa makan gitu, istri dan anak-anaknya bisa makan.
pakai apa? Pakai uang pertanggungan. Makanya biasanya yang menerima manfaat itu anak-anaknya. Kalau misalnya anak-anak belum dewasa, berarti istrinya. Gitu. Cuma kadang-kadang kan ada yang emang sengaja gitu. Mungkin ada yang suka nonton drama Korea, Vagabond ya. Ada yang tahu drama Korea Vagabond. Itu kan ada kasus yang kayak gitu juga. Jadi si pilot ini jadi tertanggung. Nah, si pilot ini kan meninggal dunia ya, tapi pura-pura meninggal gitu. Jadi seolah-olah kecelakaan pesawat, tapi sebenarnya kecelakaan pesawat itu direkayasa. Jadi istrinya yang mendapat manfaat asuransi dari si pilot yang meninggal dunia ini, si suaminya. Tapi suaminya ternyata kan bohong-bohongan kan, meninggalnya cuma rekayasa doang. Ya kayak gitu. Jadi di kasus ini berarti yang jadi penerima manfaatnya pinjolnya, bukan si keluarganya. Kalau misalnya si debitur, si pinjolnya ini kenapa-napa ya? Bisa jadi sih kalau misalnya, tapi kalau misalnya masuk akal juga kalau misalnya kamu bilang tadi yang bayar preminya si perusahaan asuransinya. Ya karena dia yang bayar premi, ya dia yang menerima manfaat, masuk akal. Cuma bisa jadi nanti uang pertanggungannya bisa jadi lebih besar daripada pinjaman yang diajukan oleh si peminjamnya. Gitu. Itu perspektif saya ya. Saya nggak tahu maksudnya di perusahaan ini bagaimana skemanya, siapa yang menanggung premi asuransinya. Karena memang wajarnya kan harus ada kolateral kan, tapi kan dia tidak meminta kolateral dari peminjam, makanya dia pakai asuransi. Ya masuk akal sih. Gitu. Cuma kalau misalnya si peminjamnya nggak kenapa-napa kan dia nggak dapat uang pertanggungan ya. Terus jadinya gimana? Jadi ini kan asuransi kecelakaan doang. Kalau itu kan berarti masa nunggu dia kecelakaan baru utangnya lunas dari asuransi, kan nggak mungkin kan. Bisa kalau misalnya bagaimana cara si peer-to-peer consumer lending ini mengalihkan risiko dari gagal bayar bukan karena kecelakaan. Kan banyak ya yang kayak gitu. Gimana tuh Luki? Karen. Tadi pertanyaannya apa Ibu? Iya, jadi kan ada, tadi kan kalau misalnya kita menyalurkan kredit, itu kan pasti ada risiko gagal bayar kan. Kalau misalnya gagal bayarnya si debiturnya kecelakaan, tadi kan perusahaan asuransi bisa minta uang pertanggungan pinjol bisa minta uang pertanggungan ke perusahaan asuransi karena pinjolnya ini bayarin premi kan, premi asuransi kecelakaan. Berarti mungkin skemanya adalah si debitur ini sebagai tertanggung, perusahaan pinjolnya sebagai penerima manfaat. Jadi kalau misalnya si debiturnya kenapa-napa, kreditnya, pinjamannya tetap lunas dari uang pertanggungan yang dia dapat dari perusahaan asuransi. Tapi kalau misalnya si tertanggungnya ini nggak kenapa-napa, nggak kecelakaan, tapi dia minjem, cuma dia nggak bisa bayar, itu gimana?
Nah, Ibu izin jawab yang kalau seandainya gagal bayar tapi nggak kecelakaan itu gimana? Itu tuh ada asuransi gagal bayar, Bu, yang dimana itu dibayar oleh asuransi STORS Mandiri, Bu. Yang tadi yang saya jelaskan Ibu, yang kata asuransi kredit gagal bayar ini kan ada kelebihannya. Asuransi kredit gagal bayar itu dijamin sama asetku karena asetku ini kerjasama sama STORS Mandiri, Bu. Ini asuransinya bukan asuransi kecelakaan. Kalau yang ini bukan, kalau yang ini dana awal kembali. Oh. Jadi kalau misalnya gagal bayar mau dia kecelakaan apa enggak, kalau misalnya emang enggak bayar tuh ntar dibayarin sama STORS Mandiri asuransinya. Asuransinya apa namanya? STORS Mandiri kalau nggak salah. STORS Mandiri. Oke, berarti dia mengalihkan resiko gagal bayarnya ke perusahaan asuransi ya, sama kayak konsep KPR ya. Yang kalau misalnya biasanya nambahnya sih kecicilan KPR. Oke, yang lain ada yang mau nanya? Saya mau bertanya, Bu. Siapa? Kita tanya Fiska Viva. Fiska Afifa, oke. Okay. Iya, misalnya kalau peminjamnya ini telat bayar gitu, ada nggak sih konsekuensi yang bakal diterima sama peminjamnya itu? Sorry, ini tingkat berapa ya? Tingkat bunga pinjamannya berapa? Tingkat bunga untuk pinjaman itu 1,5%, Bu. 1,5% per bulan ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu, per bulan. Lebih tinggi ya daripada bank? Ya, karena dia resikonya lebih besar. Kalau BRI itu kurnya 6% per tahun. 6% per tahun ini kan 1% ya per bulan ya. Lebih gede ini. Ya karena lebih berisiko ya. Kayak kamu, kenapa Indonesia itu kredit ratingnya masih B+ gitu. Masih belum ke A. Karena resiko untuk investasi di Indonesia lebih besar, sehingga bunga yang ditawarkan lebih besar. Makanya ini kan bunganya lebih besar daripada KUR ya, karena resikonya lebih besar. Lebih besar gagal bayar ya maksud saya. Kan bunga itu untuk mengakomodir resiko. Semakin tinggi resiko suatu aset investasi, bunga yang ditawarkan semakin besar. Itu. Yang lain ada lagi yang mau nanya? Tadi pertanyaannya siapa tadi? Kalau Rizka ya, kalau telat bayar gimana? Iya, jadi kalau seandainya ada peminjam yang telat bayar,
itu bakal kena denda 1%-nya untuk per hari. Jadi sebagai contoh, jika kita sebagai peminjam itu ngajuin sebesar 2 juta dengan tenor 6 bulan gitu, maka tagihan yang harus dibayar itu setiap bulan sebesar 383,3 ribu. Jadi kalau nggak bayar itu kena denda. Bunganya tadinya 1%, 1, berapa? 1 berapa persen? 1% per hari, Bu. Kalau dia tuh 1% per hari. Udah kayak rentet ya. Bunga bank aja 6% setahun. Ini 1% sehari. Berarti kalau misalnya telat bayar 1 hari, bayarnya itu ya. Berapa 300 tadi ya? Itu beneran sehari telat bayar kena bunganya 1%. Yang saya baca emang 1% per hari, Bu. Per hari? Iya. Iya, Bu. Oh, ya. Jahat ya, pinjol. Makanya banyak yang bunuh diri, banyak yang stres juga ya. Gara-gara pinjol. Gimana, Rizka? Udah terjawab? Udah cukup, Bu. Makasih, Yuki sama Feiren. Ya, tadi pertanyaannya Hana udah terjawab ya? Iya, udah. Cuma ibu masih penasaran, nanti kalau misalkan orangnya itu gagal bayar, orangnya itu bakalan dicari gitu atau gimana ya, Bu? Ya, kalau misalnya itu apa namanya, masuk ranah hukum ya, kalau misalnya nggak dilunasi. Jadi maksudnya ya bisa dituntut kan si orang ini. Jadi bukannya diteror. Kalau diteror itu kan, jadi gini, mainin emosinya itu untuk pinjol-pinjol yang ilegal kan dia mainin emosinya ya. Tapi kan kalau misalnya ini diawasi oleh JK kan, kalau diawasi oleh JK berarti apa, mungkin caranya nagihnya bukan kayak gitu lagi, nagihnya pakai metode lain lagi. Mungkin dia langsung datang terus langsung ngambil asetnya untuk melunasi apa namanya kreditnya. Soalnya saya baru, kamu mungkin ada yang udah tahu ya bahwa baru-baru ini ada peraturan terkait penagihan apa namanya kredit macet gitu. Jadi debt collector itu gampang, makin gampang ngambil aset dari debitur yang gagal bayar. Jadi mungkin kalau dulu ada, harus ada prosedurnya untuk menyita kendaraan, menyita aset. Yang terbaru ini katanya sih akan lebih mudah ya melakukan penyitaannya. Tapi ya penarikan paksa jadinya. Penarikan paksa kendaraan bermotor, kalau penarikan paksa aset kalau misalnya bersangkutan itu gagal bayar. Karena kalau misalnya versi OJK ini nggak boleh menagih dengan ancaman teror gitu-gitu, ancaman kekerasan atau mempermalukan itu dilarang sama OJK, itu ada sanksinya. Jadi mau nggak mau kan untuk melunasi utang, si debt collector ini akan melakukan penagihan langsung ke debiturnya. Penagihan langsungnya dengan melakukan penyitaan aset dari si debitur. Itu sih paling. Dan setahu saya, kemarin saya sempat baca ada aturan yang memudahkan si debitur untuk, si debt collector untuk mengambil langsung asetnya ya. Jadi cuma bawa surat tugas doang dari perusahaan tuh dia udah bisa narik. Padahal kan kalau narik aset itu kan harus melalui prosedur hukum juga, lewat polisi gitu-gitu. Ini dengan surat tugas dari perusahaan udah cukup untuk menarik aset. Kan
jadinya ini ya, apa namanya, kasihan gitu yang pinjol padahal mungkin nggak sama jumlah pinjaman dengan aset yang ditarik gitu. Ibu, terima kasih Bu. Ada lagi yang mau nanya? Ya, Bu, mau nanya, Bu. Nadia mau tanya, Bu. Tadi yang cowok siapa namanya? Nadia dulu, Bu. Oke, Nadia. Misalnya nih, pengajuan kita itu, pengajuan pinjaman itu ditolak. Nah, kira-kira kapan sih bisa ngajuin pinjaman berikutnya? Atau kalau misalnya udah ada penolakan, nggak bisa minjem lagi? Gak bisa ngajuin pinjaman lagi. Gimana? Loki, Feren? Kalau yang saya baca, itu pengajuan kredit yang ditolak itu kan ada beberapa alasan ya, kayak misalnya ada lagi masa pinjaman dana kecil gitu. Terus sama, kalau lagi server down atau lagi maintenance juga, Bu. Nah, kalau misalnya ditolak itu, yang bisa dilakukan kalau misalnya ada pinjaman dana ya kita lunasin dulu. Jadi kalau misalnya kapan bisa ngajuin lagi ketika kalau udah lunas gitu, Bu. Oh, jadi pinjaman ditolak karena
pengajuan pinjaman ditolak karena ada pinjaman sebelumnya yang belum lunas aja gitu ya. Tapi selain itu nggak ada tolakan, nggak ada apa namanya kriteria tertentu di mana pinjaman-pinjaman tertentu itu ditolak, itu nggak ada. Ada Bu, paling kalau misalnya kayak verifikasi diri dulu ada yang kurang lengkap kayak data dirinya. Gimana Nadia? Kalau misalnya usia itu berpengaruh terhadap penolakan pinjaman ya sih. Misalkan kayak usianya terlalu udah terlalu tua gitu, jadi mereka khawatir nggak terbayar. Kalau usia kayaknya nggak terlalu pengaruh ya, tapi kan kalau misalnya ada data di KTP ya, jadi kayaknya mesti usia 13, terus juga sama nanti kan dilihat kayak nominal-nominal transfernya apakah kuat bayar apa enggak gitu juga. Oke deh, makasih ya. Oke, kemudian tadi siapa yang terakhir yang menanya? Saya, Bu. Siapa namanya? Arif Zaka ya? Arif Zaka. Iya, Arif. Ini, saya ingin bertanya. Kayak misalnya kan kita kan minjem uang nih. Nah, tiba-tiba kita kurang nih pinjamannya. Bisa nggak sih minjem lagi? Apa kita harus lunasin yang awalnya dulu atau bisa langsung pinjam lagi? Yang tadi yang saya bilang tadi kan, kalau misalnya ada pinjaman dana ya sebelumnya itu nggak bisa minjem lagi gitu. Ntar ditolak. Yang saya baca-baca di sini. Berarti harus dilunasin dulu? Iya. Ya. Oke, okay, terima kasih. Ruki. Sama sih, sama kayak di konvensional berarti ya. Tapi ini nggak pakai BI checking ya, Luki? Pakai BI checking nggak? Kalau ini juga yang membedakan ya, apakah si peer-to-peer consumer lending fintech ini sama seperti bank melakukan BI checking? Tapi sebenarnya, coba jawab dulu nih, saya nunggu dari yang presentasi dulu. Kayak BI checking nggak? Itu saya pernah baca, Bu, yang kata aku laku itu, kalau nggak salah, yang ngajuin dirinya itu kan ada kayak nominal transfer. Nominal transfer, apa namanya, salah satu yang bisa ya ngajuin pinjaman kan ada nominal transfer juga, jadi kayaknya juga pakai deh Bu, BI checking. Pakai BI checking? Sepertinya begitu Bu. Iya. Karena sebenarnya yang bisa mengakses BI checking tuh nggak sembarangan orang. Cuma bank doang yang bisa mengakses BI checking. Jadi ya aneh juga sih kalau misalnya pinjol ke apa namanya melakukan BI checking karena mereka nggak bisa mengaksesnya. Kan ini pakai situs ya. Situs yang dikembangkan oleh OJK. Jadi dan itu harus orangnya harus orangnya yang datang atau banknya. Jadi misalnya saya mau ngecek nih, Luki mau minjem ke saya mau BI checkingin Luki nih. Nggak bisa saya yang BI checkingin Luki. Luki mesti datang ke bank, ke customer service sama bank dibukain BI checkingnya. Jadi web untuk BI checking itu nggak bisa dibuka oleh sembarangan orang. Gitu. Jadi memang peer-to-peer lending berarti dia filter debiturnya itu tidak melalui BI checking. That's why NPL-nya lebih besar ya, risikonya lebih besar daripada bank umum biasa, maksudnya bank konvensional. Oke, mungkin karena udah jam 10, kita cukupkan aja sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan, khusus untuk materi yang peer-to-peer business lending-nya. Terima kasih semuanya, terima kasih kepada yang presentasi. Bisa ditutup, Luki, Feren. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Bila ada salah kata-kata, mohon dimaafkan kelompok kami. Selamat siang semuanya. Terima kasih.
Makasih. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Saya end meeting semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.